Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon yang dijadwalkan Pengadilan Negeri Bandung Senin 24 Juni ditunda hingga pekan depan. Hal itu disampaikan oleh Majelis Hakim Tunggal Eman Sulaiman di ruang 6 Sidang Pengadilan Negeri Bandung pada Senin pagi. Sebelumnya, PN Bandung menjadwalkan sidang pra-peradilan Peggy dilakukan pada pukul 9 pagi. Namun 30 menit berlangsung, sidang tak kunjung dimulai karena dari pihak Polda Jawa Barat tidak kunjung datang. Akhirnya Majelis Hakim menunda sidang pra-peradilan hingga 1 Juli 2024 mendatang. Kuasa hukum Peggy Setiawan yang sudah berada di PN Bandung sejak pukul 8 pagi, kecewa dengan sikap Polda Jawa Barat yang tidak memenuhi panggilan untuk melakukan sidang perdana pra-peradilan ini. Ada apa ini? Jangan buat publik lagi menjadi janggal lah, gitu loh. Ini kan bisa janggal. Ini kan hak-hak tersangka, harusnya mereka hadir lah. Jangan seperti inilah. Kita nggak sepakat dengan metode-metode seperti ini. Ya kan bukan kepentingan kami saja kok ini. Ya ada kepentingan masyarakat di sini. Jadi kalau sampai nih, saya warning nih ya, kalau sampai perkara pra-peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita patut duga semakin janggal perkara ini. Semakin janggal perkara ini ya.